Mesra dan romantis Gilgas Sahid elus-elus paha Happy Asmara. Netizen curiga mereka berdua sudah nikah siri. Happy Asmara tampak semakin lengket dengan Gilgas Sahid hingga dicurigai sudah menikah. Diketahui Happy Asmara telah menemukan pujaan hatinya yang baru selepas putus dari Denny Caknan. Adapun pacar baru Happy Asmara itu adalah Gilgas Sahid, penyanyi Jawa pendatang baru yang namanya sedang hits. Gilga dan Happy semakin terang-terangan mengumbar kemesraan di depan publik. Tepatnya setelah publik tahu bila mereka saat ini mempunyai hubungan khusus lebih dari teman. Gilga Sahid dan Happy Asmara mengaku serius menjalani hubungan tersebut. Bahkan, Gilga sudah pernah bertemu orang tua Happy Asmara di Kediri. Terbaru, kini giliran Happy Asmara yang bertandang ke rumah Gilga di Madiun. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun TikTok @devigenit24. Melansir dari banjarmasinpost.co.id, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024, akun tersebut membagikan rekaman video saat Happy Asmara berada di rumah Gilga Sahid. Tampak dalam video tersebut, rumah Gilga Sahid ramai diserbu fans. Happy Asmara saat itu terpantau sudah berganti pakaian menggunakan daster. Saking santainya, Happy Asmara seperti sedang berada di rumah suami sendiri. Tak heran banyak yang menduga bila Happy dan Gilga sudah menikah menyusul Denny Caknan dan Bella Bonita. Saat itu hari sudah malam, Happy Asmara tampaknya menginap di rumah sang kekasih. Sedangkan, Gilga Sahid kala itu masih mengenakan kemeja putih dan celana panjang. Gilga tampak menyuruh Happy Asmara masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Hubungan diduga settingan. Hubungan Happy Asmara dan Gilga Sahid jadi pusat perhatian. Namun sampai saat ini, masih ada anggapan hubungan keduanya settingan. Gerah adanya informasi ini, Tom Lee Wafa mengaku telah mengonfirmasi dan berkomunikasi dengan Gilga via telepon. Ini terjadi saat Gilga menghubungi Tom yang awalnya menanyakan terkait pencalegan Tom sebagai anggota DPR RI. Di sela-sela telepon itulah ia sempat bertanya terkait hubungan Gilga dengan biduan asal Kediri itu. Potongan video cerita Tom di TikTok itu beredar. Potongan video awalnya Tom tidak suka bila hubungan keduanya hanyalah settingan. Gak seneng aku. Gak seneng kalau settingan, kata Tom kepada Gilga. Namun kemudian Gilga menegaskan bahwa hubungan dengan Happy serius. Tapi, Gilga, deweke omong, jare temenan kui. Tapi dia omong, ya itu beneran, kata Tom menirukan Gilga. Diketahui Tom Lee Wafa memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Gilga Sahid. Bahkan, Gilga memanggil Tom dengan sebutan papi. Belum lama ini, netizen dibikin kaget dengan postingan Gilga Sahid yang diduga ditujukan untuk Happy Asmara. Pasalnya, sebelumnya Happy Asmara pun kedapatan mengunggah postingan galau di akun TikToknya, @happyasmara. Mantan pacar Denny Caknan itu pun menyinggung soal komentar buruk hingga perilaku jahat orang lain. Bak jadi garda terdepan untuk wanita idamannya, penyanyi lagu Nemen itu pun memberikan pembelaannya lewat story Instagramnya, @gilgasahid.
Pria berusia 25 tahun tersebut meminta Happy Asmara untuk tak terlalu memikirkan komentar orang yang tak suka padanya.